Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV bersama saya Wiki Adrian. Pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 untuk sementara dihentikan karena cuaca buruk menurut Otoritas Keselamatan Maritim Australia. Saat ini badai melanda Samudra Hindia dengan kecepatan angin mencapai 80 km per jam dan disertai hujan deras. Perusahaan penanggung asuransi asal Jerman Allianz telah menginformasikan membayar ganti rugi penumpang MH370. Allianz pekan lalu mulai menghitung estimasi besarnya klaim asuransi yang akan dibayar ke keluarga korban. Menteri Pertanian Suswono dan mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak menjadi saksi dalam sidang terdakwa kasus suap sapi impor Maria Elizabeth Liman. Dialog Primetime Talk hari ini bertajuk Partai Bicara Pencucian Uang. Berita 1 dapat Anda saksikan lewat live streaming di berita1.tv, di First Media Channel 6 dan HD Channel di 301, Big TV Channel 1 dan 655, HD Channel 654, Telkom Vision Channel 150, Sky Nindo Channel 47, Aura TV Channel 71, berita1.com, serta youtube.com/berita1. Dan kepada semua pemirsa di Jabodetabek, Anda dapat menyaksikan program Berita 1 di TVM Channel 30 UHF. Bagi Anda di Surabaya dan Bali, saksikan kami melalui First Media.